Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyul azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa la hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiga'a wajhillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahin aliyyul azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah perkataan dia, bohke terkadeh, nah, bohke terkadeh wajib berdusta. Sekarang kita duk kecek mengenai lidah, anggota yang wajib kita kena bercara, menjadi taklif, menjadi tanggungjawab kepada seorang manusia untuk menjaga anggota tubuh dia. Antara anggota yang wajib dia kena jaga, kena pelihara adalah lidah dia. Lidah ini, antara maksiat lidah adalah berdusta. Kecek tak betul, menipu, bohong, lebong, lipat, jolo belaka tu. Itu maksiat lidah. Maka antara maksiat lidah adalah berdusta. Maka kita sebut dah, berdusta ini berdosa jika kita berdusta kerana ataupun tujuannya semata-mata nafsu dan ada kepentingan kita. Itu berdosa. Tetapi jika kita berdusta bukan kerana kepentingan kita, bukan kerana nafsu kita, tetapi kerana benda lain. Seperti nak menjaga keselamatan orang. Ataupun ada banyak benda. Depan ni kita bahas dah. Contohnya seperti nak suruh orang tu berbaik. Orang ni balas dengan orang ni. Maka tugas orang mukmin apabila tengok orang mukmin berbalas, maka kita kena baik ke dia. Kita guna cara berdusta. Boleh ke tak? Boleh. Kerana kita berdusta pada waktu itu bukan kerana nafsu kita. Bukan kerana kepentingan kita. Tak. Kerana apa? Kerana nak membaik ke orang. Boleh? Boleh. Nah. Bahkan terkadang wajib berdusta. Wajib dah pula berdusta. Tidak kau berdusta tu haram? Ya, jika kerana nafsu kita. Tetapi kalau bukan kerana nafsu, jadi wajib dah pula. Bererti kalau kita tidak berdusta pada masa tu berdosa. Berdosa dah pula. La haula. Sani kata berdusta tu haram. Tiba-tiba tak berdusta pula jadi haram pula. Ha, contoh dia seperti melihat ia akan orang yang haram dibunuh, yakni orang biasa. Yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya. Kita tengok ada orang nak kena zalim. Orang nak kena katak ke orang. Tiba-tiba dia pun menusuk mana-mana, kita nampak dia menusuk situ. Lepas tu tiba-tiba orang nak bunuh dia tanya, "Pak cik ada nampak ke tak? Ada orang muda-muda lari depan ni, ada ke tak?" Eh,
Tadok tu makcik tak nampak tu duduk sini yak tadi lagi tapi tak nampak lagi tu. Jolok makcik ni pun dosa. Ha? Dosa memang dosa. Wajib amun menipu ni. Wajib ni pun sebut royak dah pula kantor ya. Jangan duk royaklah. Ha, maknanya jangan royak. Wajib berdusta. Sedekah dia nampak, dia kata dia tak nampak. Ya. Sebab tu maksiat sebenarnya bukan di diri dia sebenarnya. Maksiat tu bukan di diri perbuatan tu sendiri maksiat. Tetapi kerana melanggar perintah Allah. Minum arak tu sendiri bukan diri minum arak tu dosa. Tetapi kerana Tuhan larang. Tuhan kata jangan minum arak. Maka arak jadi haram. Kalau lagu tu kalau Tuhan tak kata arak tu tak haram minum. Nescaya arak tu boleh minum. Tak jadi dosa. Maka bukan haram-haram itu bukan diperbuatan itu sendiri. Tetapi diperintah Allah. Sekalipun kita nampak perbuatan itu molek. Tetapi Tuhan larang. Jadi salah. Sekalipun benda itu nampak buruk. Tetapi dah Tuhan kata kena buat. Maka benda tu jadi ibadat dah pula. Maka ibadat itu ditaat perintah Tuhan. Antara perintah Tuhan. Selamat ke orang yang kena zalim. Selamat ke dia. Orang zalim dan orang yang dizalimi katanya Nabi. Maka kita pun guna kara haram. Berdusta untuk taat perintah Tuhan. Maka jadi wajib dah pula. Kerana apa? Kerana berdusta pada waktu itu bukan kerana nafsu, bukan kerana apa, tetapi kerana nak menyelamatkan diri orang yang Tuhan suruh selamatkan. Nah. Maka wajib berdusta kerana melepaskannya nyore nak kena bunuh daripada dibunuh orang yang zalim itu. Maka berdusta itu sekalipun nampak berdusta, tetapi berdusta itu dapat pahala. Nah. Tak kira tak cah tak cah. Nah, orang curi lembu, dia duduk atas wakah dia. Depan ketik dia okey. Dia duduk buah pok dia mai haji kau tak tahulah pok dia ni. Dia duduk buah. Tiba-tiba ada orang tarik lembu. Derah-derah so. Maka ada duduk sebentar mari orang. Cah cah. Cah ada nampak kau duduk ada orang tarik lembu, orang curi lembu sat ni yo. Dia pun tengok. Orang curi lembu. Orang curi lembu. Ha, dia pun cik ada nampak tak? Ada orang mari tarik lembu kata 2-3 ekor lembu sekian-sekian. Dia pun duduk gini. Kesok tubuh dia. Saat ni dia duduk nyandar gitu. Dia pun kesok. Kesok dia pun kata, semenjak duduk sini ni tak nampak lagi. Semenjak duduk sini ni tak nampak lagi. Oh tak apalah cik tak nampak. Oh, tengok pun dia. Nak nipu pun dia kesok juga. Kalau dia kata yang masih duduk nyandar saat ni dia nampak. Kenapa orang dia raih lembu? Maka dia pun kesok sikit. Masa duduk sini lah. Masa ambo kesok duduk sini sikit ni. Ambo tak nampak lagi. Ha, betul dia kecek juga. Nak kata dia nak nipu juga. Tapi dia kesok juga sikit-sikit. Jadi pok kita boleh ambil trik tu. Boleh ambil trik tu. Masa tengok masa boleh nyandar kita pun kesok sikit kata. Masa duduk sini ni. Ha, duduk sini lah ni. Oh, tak nampak lagi. Ha, betul sungguh dia kecek. Trik dia punya pukulan. Maka kalau kita nipu pun. Masa nyandar pun tak dosa ni. Haluh dia lah tak car. Dan seperti mengupak ni dosa lidah. Lodoh lidah. Jangan ajar berkata royak cerita aib orang. Mengupak ni biasa royak aib orang lah. Jari royak kelebihan orang. Yo maksud mengupak itu zikru akhaka bima yakrah. Menyebutkan sesuatu mengenai saudaramu benda yang ia tak suka. Maka benda yang tak suka adalah aib dia. Jari orang pergi ngopak. Ambo nak ngopak Allah. Anak popok dia tu Masya Allah. Anak dia mengaji agama belakang. Anak soleh-soleh belakang. Oh, tak sedap ngopak lagu tu. Ambo tak suka. Ada kau tak suka gitu? Setengah orang kata tak suka. Tapi dia suka. Molek lah ngopak kalau bak tu. Biasa ngopak orang tak suka. Menyebut aib orang. Maka apabila kita sebut aib orang. Kenapa kita sebut aib orang tu? Bak apa kita ngopak tu? Kerana saja-saja nak beritahu aib orang supaya nak kata kita bersih. Orang tu ada aib. Nak malukan dia. Nak menjatuhkan maruah dia. Hak tu berdosa perbuatan mengopak lagu tu. Tetapi kalau mengopak kerana bukan kepentingan tu. Kerana nak tanya hukum hakim. Contohnya, sebelah rumah hamba ni orang gini. Hamba nak royak ni. Hamba nak tanya hukum hakim dengan tu email ni. Bukan kata nak mengopak tapi hamba kena sebutlah cerita dia. Maka kita sebut so-so. Aib orang tu sebut kita sebut aib orang tu.
Tetapi kerana nak tanya hukum hakim, boleh, boleh. Kerana demo sebut tu bukan kerana kepentingan nafsu demo, nak malu dia ke apa, tetapi nak tanya hukum hakim. Begitu juga mengopak. Kadang-kadang mengopak tu jadi wajib, kadang-kadang mengopak tu jadi haruh, kadang-kadang nah. Ada ne. Ne keadaan boleh kita mengopak kepada orang. Ne keadaan syarat benar ke kita menyebut keburukan orang. Antaranya, kalau dia ni memang orang tak kenal kecuali kena sebut keburukan dia. Misalnya Ma'in nama. Ma'in ni kapun ni ada 100 orang. Ma'in kecok. Oh sedap dia kata dia kecok. Dia kalau tak sebut kecok dia tak kenal. Nama kena sebutlah. Maka sebut tu bukan kerana nak mengaibkan dia, nak suruh orang kenal, nak tanya diri dia, tak apa. Sebab itulah gapo-gapo maksiat pun jangan kita buat kerana nafsu. Tapi kalau buat ada maslahah, ada kepentingan lain, maka benda tu tidak jadi berdosa. Dan seperti mengopak iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia saudara akan dia akan perkataan sana. Jangan kita sebut mengenai saudara kita benda hak dia tak suka. Saya tak sebut. Lepas tu, saya share saja dalam Facebook. Saya share dalam Instagram. Saya share dalam gawai dia WhatsApp. Benda tu mengopak juga. Tak sebut, tulis supaya tulis saja. Masuk dalam keadaan mengopak. Bahkan lah ni mengopak sangat bahaya. Sekali tekan, 1,000 orang dengar kita mengopak. Sama ada dengar suara kau ataupun dengar tulisan. Dulu payah nak mengopak, sorang ya. Dah rumah, sosok dulu je. Nak pergi buah tu kat Allah lah. Bawa air. Upah nak pergi jalan letih. Pergi jalan. Sorang ya jumpa. Buah mengopak. Lepas tu klik pula. Oh tak padam mengopak lagu tu. Sorang ya dulu. Lah ni mengopak dalam WhatsApp. Mengopak dalam go ni. Mengopak dalam go tu. Udah. Kena view dia juta orang. Tidak kau selok kita. Pas nak minta maaf lagu mana. Kawan tu aik dia orang tahu sejuta orang. Kita nak minta maaf lagu mana. Kawan tu buat maksiat sembunyi-sembunyi doh. Wak dalam hotel dah, wak tempat gelak dah, tiba-tiba kita pergi pukul gambar dia pula. CCTV lah apa dia. Gi dedah pula ke orang ramai. Orang tak tahu maksiat dia habis, orang tahu maksiat dia habis, tahu keburukan orang. Tak ada apa dah kita. Nyange dok ajar sebar keburukan orang. Sebar keburukan diri sendiri lah. Kau rasa bersih sangat. Ingat kita tak ada buruk ke? Pukul gambar kita tengah wak jahat tu kita sebar. Patut tu kena sebar. Baru suruh isah diri sendiri. Hak kita sembunyi sangat. Hak kita tak boleh. Hak kita excuse macam. Ada lah sebab amba buat gini. Excuse macam. Kalau orang, dakwah sentap. Hak sentap selalu. Kalau demo, demo tak start diri demo. Orang yang start. Hak kita excuse macam. Demo pun lebih kurang tu lo. Ya. Tak suruh jarang lah. Dakwah sentap apa. Dakwah dengan rahmat ke. Ajar tutup air orang. Kadang-kadang orang, dia nak berubah dah tapi kerana kita dedah dia Allah Rabbi. Nyetok dia. Bahasa kakak ni kecek sedak kata. Ambo kena apa ceroh kata. Lagu tu. Katanya Nabi Bashiru. Wala tunafiru. Nabi kata beri berita gembira. Kecek benda yang sedak orang dengar kak. Wala tunafiru. Jangan buat orang jadi jauh dengan kita. Kecek kasar, kecek gerah, kecek gapo dia. Orang serah tak suka dengan kita. Tu Nabi ajar kalau nak berdakwah. Kalau lagu tu demo tak dengar. Jarang-jarang tak apa. Ni tiap-tiap kali boleh spekak dia nya kata kakak nak kau tu. Rapat jikno bahag dia. Jika didengar, kalau orang tu dengar apa yang kita sebut saat ni, dia akan marah. Biasanya benda aib lah. Kalau benda baik, sekalipun dia tak suka tapi tak dipanggil mengopak. Dok buah. Oi, kawan tu Masya Allah, dia wali tu. Kalau tak sudah kecil aku tu, saya tak suka awak sebut saya wali-wali. Mulut yang kata tak suka. Nampak, pelalih hati yang boleh sebut ambo ni ke wali. Nampak, betulnya. Jadi, biasa kebaikan tu sekalipun orang kata dia tak suka, hak sebenarnya mengopak ni sebut aib orang. Maka iaitu haram mengopak ni. Dengan ijma' ulama. Sepakat ulama' kadok kata makruh. Semua kata haram belaka perbuatan mengopak. Buka aib orang kepada orang lain yang tak tahu dah ko. Ataupun tahu dah ko. Hak penting kita je beritahu kepada dia. Zaman lah ni zaman orang duduk cari aib orang belaka. Tok lebar cari aib tok lebar. Tok guru cari aib tok guru.
Oregon ni cari pemimpin, cari aib pemimpin. Rakyat cari aib rakyat, saing cari aib saing. Suami cari aib suami, isteri, isteri cari aib suami. Ah, musim lo ni. Nih, kita jangan jadi perangai lagu tu lah Tuhan marah. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu ulama, bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Sebab apa dosa besar? Sebab kaitan dengan diri manusia. Kalau dengan Tuhan, rasa mudah kira dengan Tuhan. Kita akak tangan tengah malam, kak kita rasa panah dada, kita rasa menyesalnya buat lagu ni. Nah, mungkin Tuhan maaf. Tetapi kalau dengan orang, tak suruh minta maaf lah dengan Tuhan. Mu salah dengan orang, mu minta maaf dengan Tuhan. Minta maaf dengan kawan tu lah. Maka manusia dia ada perangai dia. Bukan mudah orang nak memaafkan orang ni. Mundok kecil, mulai nak cerita aku lagu ni. Kau orang, berapa orang dengar? Rasa hari tu 15 ribu orang dengar. Allah! Mungkin nak buat orang tu. Mu sapu semua yang sebut lagu tu. Nak buat lagu mana kita? Tidak kau payah. Minta maaf tu lu delik belakang hamba atas gitu. Hamba sebar dah. Dalam grup hamba tu 15 juta orang setengah dah. Allah, sudah lagu mana lah. Nak minta maaf lagu mana? Tidak kau dosa dia jadi kau besar gitu mau lalu. Maka kalau dosa dengan Tuhan boleh kira lagi. Lebih-lebih lagi mengumpat. Mengumpat kepada orang alim pula. Kohalah besar dosa dia. Mengumpat kepada orang awal biasa pun berdosa dah. Mengumpat kepada orang-orang ada nama, ada kedudukan. Maka lagi-lagilah dosa besar. Nah, ada kata dok, dosa besar berlaku. Mengumpat ke orang kapung pun dosa besar, dosa besar berlaku. Ada ulama bagi. Dosa kecil kalau kepada orang biasa, kepada orang-orang ada nama, ada pangkat, ada gapo, ada kedudukan, dia tu orang besar, kalau ngopak sikit pun jadi jatuh nama dia besar, maka ni dosa besar. Buat kejap lagu ni. Contohnya ngopak kepada ulama kau gapo dia, ni dosa besar. Kerana barang yang datang padanya daripada janji seksa yang bersangat seperti firman Allah Taala. Bapa ulama kata mengopak ni dosa besar kerana dalam Al-Quran sebut janji seksa. Kita sebut dah di antara dosa ni masuk dalam klasifikasinya dalam kelas dosa besar jika ada janji azab daripada Tuhan. Kalau Tuhan sebut direct kata ada janji khah azab dia, maka hak ni dosa besar. Allah Taala sebut kata gapo, ya ayuhan lazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabun rahimun. Nah, artinya, hei sekalian mereka yang beriman, siapa dia beriman dengan aku? Siapa dia percaya kepada aku sebagai Tuhan dia? Siapa dia percaya adanya timbangnya dosa hari kiamat syurga neraka? Wahai orang yang beriman. Orang tak beriman tak suruh royak. Royak gajah rimah berok serati tak dengar apa. Tetapi kalau orang beriman, kalau mu rasa mu beriman, mu kena dengar ni arahan aku ni katanya Allah Taala. Dituju khah kepada orang beriman. Kerana orang tak beriman tak boleh nak buat ni amalan ni. Berarti amalan ni sikit payah. Payah ni. Hanya orang beriman saja Allah Taala cabar untuk tinggal amalan ni. Kalau orang lain rasa tak boleh tinggal. Setara orang mukmin pun, orang beriman pun nak tinggal payah. Gapo dia Tuhan kata? Jauh ke olehmu akan banyak daripada sengko. Muduk sengko. Apa maksud sengko? Percaya kepada mata, tidak dengan telinga. Kita nilai seseorang melalui mata bukan melalui telinga. Ada tu kita nilai sesuatu melalui telinga tidak melalui mata. Nah, demo nilai dia dengan gapo dengan telinga kau dengan mata. Demo ada tengok kau dok dia buat kerja lagu ni tak tengok. Patu demo nilai dia jahat tu apa? Saya dengar. Ah sudah. Kita nilai orang dengan telinga bukan dengan mata. Yang moleknya nilai dengan mata. Tengok sendiri dengan mata. Baru kamu kata dia gini. Sebab kamu tengok sendiri dengan mata. Bawa telinga. Boleh tak nak dengar lah ni telinga macam-macam. Dalam berita, dalam gapo. Buka dalam internet. Macam-macam kecek meni. Aik orang. Baik tengok cerita kartun. Baik tengok cerita kungfu panda.
Tak ada mengopak kau. Gerai-gerai kakak tu. Eh. Pada kita duk tengok berita ni. Nampak macam berita. Tapi duk kata kau orang ni. Duk kata kau orang ni. Kita dosa banyak dah. Ada orang tu duk tengok berita apa curuh. Bukannya wajib baca tengok berita. Baca surat khabar lah ni. Tak baca surat khabar lah mana lah. Eh. Duk tengok berita. Tak wajib pun berita. Hak penting ngaji pada air tu. Kadang-kadang duk kata kau orang ni. Duk fitnah kau orang ni. Bagi dosa banyak berlaku tu. Gapo dia? Kerana sengko itu yang jahat. Kerana sengko itu banyak hak berlaku jahat. Jarang kita apabila kita tengok orang tu kita suka baik. Jarang orang kecuali orang hati baik. Orang hati dia baik. Dia tengoklah gapo-gapo. Benda baik dia suka baik. Dia tengok orang duduk semaya. Allah kawan tu duduk semaya. Masya Allah muda-muda lagi rajin duduk semaya. Tengok orang hati bersih. Dia tengok orang maksiat pun dia suka molek lagi. Allah boleh puasanya makan kawan tu berkali dia sakit tu berkali. Ya tengok Allah benda buka puasa tengah hari tengok orang dia hati baik. Ya tak boleh nak suka jahat sebab hati dia baik. Orang kalau hati jahat nak suka baik tak boleh lalu. Ni jahat saja dalam hati dia. Tengok orang jahat. Bahasa kakak tak puasa tu jolo ke je tak puasa. Tahu lepas tak puasa dah. Ya tak tanya kawan tu apa dia tak puasa tahu lepas. Mungkin tanya kau dok dia sakit, kau gapo dia, kau gastrik, kau tak tanya. Patut demo kata dia jahat dah tahu lepas. Tahu ni demo kata jahat lagi. Oh, jahatnya demo. Memang hati perut pedah demo jahat. Hok berat lagi, orang wak baik pun suka jahat. Oh ni berat jahat tahap dewa dia panggil. Kalau orang wak jahat suka jahat tu tak molek dah, patut kita kena kita tanya dulu. Tetapi ada orang ni orang wak baik suka jahat lagi. Orang gi balaso. Saja tu. Gi saja-saja tu nak nunjuk dia baru klik ke Mekah. Allahu Rabbi. Nyanyo kau kawet tu. Ya tak tanya buat apa kawet tu. Jolo tu. Masa muda tu berat tu. Saja-saja kali. Maya saja-saja dah tu tak tahu apa tu. Maya nak menunjuk-nunjuk. Tak ada apa nyanyo kau kawet tu. Orang buat baik dah suka jahat lagi. Memang suka ni yang mari sini berlaku. Dia hati jahat. Marilah pemandangan indah setara mana tu hewat depan dia. Dia duk kata jahat pacik. Apa? Ni kau ni jahat. Orang kalau dia pakai spek warna kuning. Cahaya matahari warna cerah setara mana duk nampak kuning tu. Tapi kalau orang makan cahaya warna cerah juga. Maka dia nampak warna sebenar. Maka tu hei tak salah di tu hei dah. Bukan pemandangan jahat di hadapan tu. Hak penting dia sendiri. Nah. Kalau orang baik, dia nampak semua kebaikan. Kalau jahat, semua nampak kejahatan berlaku. Deh. Kerana bahawasanya setengah daripada sengko itu dosa, katanya Tuhan. Jangan pun duk suka kau say kau orang gitu kak. Kalau mu tak puas hati dengan dia, pergi tanya dengan dia, mulut mu ada ke? Lepas kalau malah tanya, jangan duk suka lah. Takut dia ada sebab kau gapo dia. Ajar agak jadi baik. Ni duk kata, masyarakat punuh. Kawan tu punuh. Demo tak punuh. Demo tak suka jahat kat orang tu. Demo sebenarnya punuh. Dalam hadis riwayat Imam Muslim kata. Apabila seorang berkata. Masyarakat ni punuh dah. Orang ni punuh dah. Maka Nabi sendiri sebut. Dia sebenarnya punuh. Dia lah paling punuh. Duduk kata punuh. Hak ni punuh. Hak ni punuh. Eh. Mu duk nampak punuh. Otak mu tu punuh. Akal mu tu punuh. Hati mu tu punuh tu. Gi tanya kat orang tu apa dia punuh. Dia sakit dia apa dia. Maka orang yang baik, hati yang baik dia akan nampak baik semacam. Zaman fitnah, zaman kubah hanya nampak comel semacam. Apa? Hati dia comel. Orang hati jahat ni suasana tenang, suasana makmur, suasana kaya, suasana banyak pitih pun duduk suka jahat lagi dengan Tuhan. Apa? Hati tu penting. Neh. Lagu tu cara dia. Maka sengko jahat ini keluar daripada hati yang jahat. Hati yang baik tak boleh nak suka jahat. Eh, tahu amun hapuk dia. Eh, berkali dia ada uzur tu. Tak kena kita duk kata lagu ni. Ah, jadi lagu tu. Tak syarat orang ngaji. Orang kampung biasa pun kadang-kadang dia kecek lagu tu. Eh, tahu amun hapuk. Eh, jangan gaduh kita. Weh. Ke molek ke ilmu lagu tu. Hati tu jadi bersih ke. Ni kita orang ngaji agama dah. Masya Allah dah. Tetapi hati duk suka ni jahat. Hak ni tak pakang, hak ni goni. Allah nyanyo. Lainlah benda tu jelas nyata maksiat gapo dia jelas zahir. Tanya doh, hamba tanya doh jelas. Kita pun royak benda ni jahat. Oh tak apa tu bukan sengko dah tu. Hak tu hak yakin.
Tapi kalau dalam benda tu baru status skor baru, jangan menghukum ke sesuatu. Kalau yakin, ha ni hukum lagu ni, ha ni jelas tu bukan masalah skor. Ha tu masalah yakin, nah. Ha. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Ha ni Tuhan pesan bagi payah belaka orang mukmin ni. Orang bukan mukmin memang tentu tak boleh nak buat lama dah. Orang mukmin populah juga nak buat ni. Jangan meriksa aib orang. Jangan duk cari. Jangan wala tajassasu, jangan duduk jasus. Apa maksud jasus? Bahasa Arab jasus ni mata-mata. Mata-mata ni kau dia, bukan butir mata. Kita nak pergi menyasak tempat orang kita atas orang mata-mata. Walau nak nyaman, nak taruh resio-resio orang. Kadang-kadang manusia ni dia bukan kerja jadi jasus pun, SB pun. Tapi perangai support SB dia. Pergi cari air orang. Pergi cari begini. Haa, sajalah. Nah, tak ada apa. Cari air sendiri, baru martabak kita naik. Apa pedoh kita cari martabak air orang. Lo ni apa pedoh kita tahu air orang. Kita tahu air orang ni pedoh ke apa dia? Naik email kita, tak naik pun. Lepas tu, moleknya kita tahu air kita sendiri. Apabila kita tahu air kita sendiri, kita pun beki slow-slow. Hak tu baru ada manfaat bagi diri kita. Hak kita tahu air orang pedoh ke apa, nak rasa kita bersih. Nak suruh kata kita tu bisa dah. Kita tu lepas dah ke apa dia belakang. Orang lain tu tak pakai belakang. Tak ada pedoh sebenarnya tak tahu air orang. Kalau kita hidup atas muka dunia sampai mati, kita tak pernah tahu aib orang. Aib bini kita, kita tak tahu. Aib anak kita, kita tak tahu. Kita bakal mati dengan lagu tu. Tuhan tak tanya. Bapa pun tak tahu aib orang tu. Bapa pun tak tahu. Tak tahu hamba ya Allah ya Tuhanku. Hamba tak tahu aib hamba ya kata. Tapi kalau kita tahu aib orang, tak tahu aib sendiri, sudah. Tuhan tanya, bapa pun tahu aib dia. Ada gapo dia? Mu nak beki dia? Mu nak dawah dia? Ada pun saja-saja nak tahu. Mu nak layan nafsu mu. Nak suka kata dia tu uduh padamu. Rendah martabat padamu. Kamu nak kata apa dia sebenarnya? Naik martabat kau dakmu tahu naik orang. Tak tahu pun. Tak naik pun. Lepas tu pedoh apa? Tak ada pedoh sebenarnya. Bokek ulama kata, ada sore tu nama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia ni seorang gubernur. Bagi kabilah pemerintahan Bani Umayyah. Ada seorang gubernur dia ni soho zoling tak sedok kira lah. Kalau baca dalam sejarah, bunuh orang tu benda semesek bagi dia. Bukan 4 orang bunuh, beribu orang bunuh. Lepas dia bunuh bukan orang kampung biasa. Dia bunuh tabi'in. Orang-orang bisa belakang, tutup wali saja. Sahabat yang bunuh. Anak sahabat bunuh habis dengan dia. Orang kata dalam kitab-kitab tasawuf kata, setara Hajjaj Yusuf As-Saqafi pun kita jangan kata dia masuk neraka lagi. Setara zoling tiap-tiap hari dah tu, maka kita jangan duk kata lagi. Kalau kita tak tahu aib dia pun, Tuhan tak tanya. Nah, ada seorang sufi bermimpi tengok Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Duduk di depan titik sirat. Titik sirat ni, dia duduk cegat depan tu. Orang tanya, hey Hajjaj, mu ni ke jahat? Kenapa mu tak terjun dalam neraka? Kita kata terjun dalam neraka, tertuduh mu ni. Apa duk tunggu lagi? Dia kata hamba baru duk tengah duk kira ni. Duk tengah duk kira ni lepas kau tak lepas kau apa dia. Nak kata setara dia pun kita jangan duk suka jahat lagi. Takut-takut lepas tahu dia dengan Tuhan. Bukan kata jumpa duk dalam neraka dah. Tak jumpa dalam neraka pun baru duk birah, baru duk tengah ngejah mungkin nak litas neraka kau lagu mana kau apa dia. Setara dia. Bahkan ulama kata dalam kitab-kitab tasawuf kata, kalau kita tak pernah kata kut setan. Oh setan, ni habis rin. Raja segala kemaksiatan, segala jahat duduk di setan. Iblis tu lah. Maka kalau kita tak pernah laknat iblis sepanjang hayat kita. Tak pernah sebut kata iblis dalam hidup kita. Tak pernah kecek. Kecek benda comel saja tak pernah sebut iblis. Tak pernah. Maka Tuhan tak akan tanya kepada kita, bapa mu tak laknat iblis. Kalau kita dalam sepanjang hayat rimu umur kita, mati dengan tak pernah sebut pun laknat kepada iblis. Syaitanir rajim. Setan yang direjek. Tak pernah sebut waktu pun. Tahu hamba rasa segar, biar Tuhan soranglah laknat dia. Hamba serah tak tergamuk . Siapa dia hamba tak kok jadi busy body lajuk . Tuhan padai nak laknat hamba dia. Hamba tak berani takut hamba kena juga atas kepala. Ada orang tak se tak laknat setan sampai mati. Maka Tuhan tak tanya, "Bapa mu tak laknat setan?" Tapi kalau kita laknat sekali saja setan. Bahasa setan hik laknat. Oh, jamin dulu deh. Hik mai kok mana tak tahu hik tu anak tak tahu. Ya dulu lagi. Jamin bodoh.
Bahasa setih hilanak. Hik mai kok mana tak tahu hik tu mai kok mana orang tua dulu. Ne, bahasa setih hilanak. Hilanak tu hik ku mai kok mana tak tahu lah. Setih hilanak. Dok lanak kepada setih. Mu tak lanak sekali ya setih. Guna lidahmu tu saya tanya lalu. Apa mu nak anak dia? Mu nak lepas gerai kau dia. Kau mu nak kata kau dia atas rasa kau dia mu nak lanak. Kalau mu tak lanak tak dosa kamu. Ah tengok. Jadi jaga lidah. Orang supi jaga siapa perikat lagu tu. Sekalipun orang syariat kata boleh, kita kata setan kena reje, setan laknat sebab dia dah masuk dalam ayat Quran kata lagu tu, maka kita boleh kata kepada barang yang sudah pasti dah dilaknat, boleh. Tetapi orang supi tak royak pasodo, tak berani. Eh ketawi ambo nak sebut lagu tu. Kalau Tuhan tukar watak ambo jadi iblis, dia jadi ambo. Lagu mana? Orang dok laknat semacam Allah lah. Dia pun tak boleh lari daripada takdir Tuhan. Neh, takut dia nak jadi comel juga. Kita dok laknat kok Yahudi Israel, Yahudi Yahudi Israel. Eh dia nak ke dok? Cita-cita ke dok nak beranak dalam Yahudi Israel? Dia kalau beranak, kalau berani jadi orang mukmin, kita pula beranak mokpok kita Yahudi Israel lagu mana? Orang dok laknat Allah lah. Neh, sebab tu orang supi tengok senyap belaka tak kata gapo. Sebab dia tengok semua itu tadbir Allah Taala. Benda hak tak suruh jadi busy body lah. Gini busy body contohnya orang biasa orang tua sebut. Kita pergi ayah. Kita pergi ayah tadi we makan dedok kan eh. Kita pun tabung. Tabung ayah biasalah. Ada ayah tu nyogi patuk ayah lain. Tu dia pun ambil bokor-bokor awak itu tepuk ayah. Pok eh bahasa ayah ni nyogi patuk. Tak apalah tu ayah. Dia kata ayah dia tak apa. Ni ayah lain gi pakoh ayah tu. Ayah tu kata tu dia kata eh semangatmu. Aku tak apalah aku tuai aku katoklah palu ayah aku. Yang mu jadi bibi wadi nak tolong kekoh juga dia tak ada pedah lah. Ha tu perangai. Maka orang mukmin jaga lidah dia. Siapa perikat lagu tu. Sekalipun orang syariat kata boleh, benda hak tu lah anak tu. Tapi jangan dok ajar. Orang mukmin ajar siapa baca Al-Quran kalau ayat-ayat mengupak. Hak ni bukan kata bab hukum pekoh ni. Kita kecek bab orang tasawuf. Orang tasawuf kalau ayat-ayat bab mengupak pun kurang baca. Ya baca, tapi kurang baca sikit. Gapo dia macam surah Tabbat tiada. Duk kata kepada Abu Lahab, celakalah Abu Lahab. Ayat tu ayat Quran, baca boleh pahala, ya, tetapi dia kurang sikit baca. Sebab apa? Sebab ayat-ayat hok kata kat orang ni, ha, oh, memang boleh pahala tetapi rasa tak sedap sikit. Neh, orang supi. Pas dia kata Abu Lahab ni pula tak boleh lah. Neh, kita duk kata duk lanak ke dia. Hok kata ke setan pun, hok kata kat Firaun, setengah ulama supi jarang baca. Kalau baca pun selur-selur. Tengok ayat orang supi. Neh. Patu ayat-ayat hok berkaitan dengan kata-kata orang kafir, orang supi baca slow ya. Sekalipun ayat Quran benda tu boleh pahala. Macam ayat Quran. Ana rabbukumul a'la. Neh, ayat Quran kata Firaun kata ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan paling tinggi sekali. Orang supi baca slow ya ayat Quran tu. Siapa pada ayat tu? Ana rabbukumul a'la. Baca slow-slow sebab perkataan itu perkataan orang tak comel. Sekalipun diulang di dalam Al-Quran, boleh pahala baca tetapi perkataan itu berasal perkataan orang kafir tu kecik lagu tu. Orang tak kenal Tuhan. Maka apabila lagu tu orang supi baca slow ya. Takut-takut suara dia guna untuk benda lagu tu. Boleh pahala dia tahu baca Al-Quran. Tetapi sufi dia panggil adab lebih lagi daripada syariat dia nah. Dan jangan mengopak setengah kamu akan setengah. Adakah suka seorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Tuhan kata, mu suka kau dok makan daging bangkai. Daging saudaramu hok mati dah, mayat mati dah, mu makan daging bangkai. Apa hukum makan bangkai? Haram hukum dia. Neh, apa? Makan najis, makan bangkai. Maka mengupak juga dikias ke haram dia seperti makan bangkai. Ha, ini ayat lagu tu. Maka benci kamu akan dia nescaya kamu tak rela makan bangkai. Begitu juga mulutmu jangan kecek benda-benda tak comel. Kecek benda-benda comel. Ni kecek orang mari kecek dengan kita sekali dengar. Tak sedap eh. Bisa kecek, nyekik kecek. Tapi ada orang tu dengar nasihat comel-comel. Belaka, suka, belaka. Nah. Dan takutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala. Bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat lagi sangat kasih saya. Tengok umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala royak cerita nak marah. Tutup dengan. Inna Allah tawabun rahimun.
Tuhan sangat menerima taubat dan sangat penyayang. Semua ayat-ayat Quran kebanyakan tanya Tuhan nak marah-marah akhir sekali. Tak apa, Tuhan kata. Aku marah pun nak marah, tapi kalau mau taubat aku terima. Allah manjanya lah umat Nabi Muhammad. Umat lain Tuhan kata buat dosa aku ngopoh. Nah, buat baik boleh ngopoh, buat jahat boleh sok dosa. Tetapi umat Nabi Muhammad kalau buat baik boleh pahala berganda-ganda. Buat jahat tak apalah aku ni pemaaf. Tak royak kata aku nak balas semula. Tengok manjanya ke apa? Apa manja? Berkat Nabi kita lah. Kita jadi umat Nabi Muhammad ni rasa bersyukur kerana dengan rahmat kasih sayang berkat Allah Taala. Nah. Dan telah menceritakan oleh Baihaqi wallahu a'lam.